Namaku si Raja Goda, umur 22, bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang bakal dapat warisan. Hus. Dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu, aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Na 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 na. Ketika malam sinciah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asli. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan bakar ruan itu, ini serba kaku, detik tuh kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, "Wah, ini sumpah mampus kayak mimpi." Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke Penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22, yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah, yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih, aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 6, 7, 8, atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral, kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak, kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak 2 kegedean warisannya, takut mereka salah langkah.
Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Perkawinan Jangkarim dan Nyi Imas berlangsung di Garut pada suatu musim paceklik, tatkala padi diserang warang. Meja prasmanan penuh dengan goreng ikan, dari mujair sampai bandeng. Pesta dimeriahkan oleh orkes Melayu dan goyang ronggeng jaipong. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi para undangan belum juga pulang. Jangkarim cemberut, Nyi Imas kecut. Jangkarim gelisah, Nyi Imas resah. Dengkul Jangkarim dan Nyi Imas sudah gemetar, hati gak sabar ingin cepat masuk kamar. Perasaan Jangkarim dan Nyi Imas gak bidung, takut keburu beduk suhu. Pada Jangkarim, "Kang, aku sudah enggak tahan," katanya. Jangkarim pun mengangguk penuh pengertian, lalu permisi pada para undangan. Jangkarim dan Nyi Imas pamitan malu-malu, bilangnya sebentar cuma mau ganti baju. Tapi sesampai di kamar, Jangkarim dan Nyi Imas saling piting, saling banting, tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jangkarim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas, habis tempur kecapean. Perkawinan Jangkarim dan Nyi Imas berlangsung di Garut pada suatu musim paceklik, tatkala padi diserang warang. Meja prasmanan penuh dengan goreng ikan, dari mujair sampai bandeng. Pesta dimeriahkan oleh orkes Melayu dan goyang ronggeng jaipong. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi para undangan belum juga pulang. Jangkarim cemberut, Nyi Imas kecut. Jangkarim gelisah, Nyi Imas resah. Dengkul Jangkarim dan Nyi Imas sudah gemetar, hati gak sabar ingin cepat masuk kamar. Perasaan Jangkarim dan Nyi Imas gak bidung, takut keburu beduk subuh. Thank you.
sudah enggak tahan katanya. Jangkar rem pun mengangguk penuh pengertian, lalu permisi pada para undangan. Jangkar rem dan Niimas pamitan malu-malu, bilangnya sebentar cuma mau ganti baju. Tapi sesampai di kamar Jangkar rem dan Niimas saling piting saling banting tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jangkar rem dan Niimas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean. Gawat. Itulah pengantin terajar. Ya. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Pul Sumang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah. Thank you.
asik makan kuaci. Kau yang waktu itu ku ajak senyum, kau yang kembali membalas senyumku. Ya aku ingat perkenalan itu, ya hangatnya jabat tangan pertama. Ya kau sebutkan namamu buatku, dan ku sebutkan namaku buatmu. Waktu aku bertanya, sudahkah beli karcis, kau gelengkan kepala, kesempatan buatku. Waktu aku tawari, apa hendak menitip, kau anggukkan kepala, sungguh hatiku suka. Kursi paling belakang, tempat yang paling tenang, buat berbincang-bincang. Kau dan aku juwita, kursi 4 dan 5, kursi yang jadi saksi pernyataan hati. Waktu itu Jumat, habis nonton aku antar kau pulang. Oh iya, besok harinya malam minggu, kau izinkan aku datang bertamu. Aku bangga pada keluargamu, yang mengerti maksud kedatanganku. Arloji menunjuk pukul 9, bapak ibu kakak dan adikmu semua tidur. Aku tatap matamu, kau nampak malu-malu. Tingkah laku mukaku, senyum tersipu-sipu. Waktu aku bertanya, bolehkah duduk dekatmu, mulutmu tetap bisu, cuma mengangguk ragu. Depan lampu, aku tundukkan muka, nyatakan rasa cinta. Sungguh tiada kusangka, kau kan sanggup berkata bahwa kau juga cinta. Tralalalalala. Hingga sekarang ini kita tetap bersama, bahkan sebentar lagi kita akan menikah. Kurus kering yang di badannya banyak panu itu bernama Odong Adut, punya istri berpantat gempal perawan dari Depok bernama Nyisawya. Odong Adut matanya juling, Odong Adut bibirnya sumi, Odong Adut rambutnya kumal keriting. Nyisawya hidungnya pesek dan mengidap penyakit pengek, juga ada 11 kutil di ketek. Jadi, memang apa yang akan saya ceritakan selanjutnya bukanlah kabar aneh buat kita.
Odong adut dan sawiah nikah baru 6 bulan. Tidak usah heran kalau mereka sudah anakan. Anak korban kecelakaan, anak korban nafsu setan, anak hasil kerja barengan lembur. Kerja yang terburu-buru berlangsung di kebun tebu. Nah begitulah proses cetaknya dulu. Odong adut dan Nisawiah selalu bertekad agar anaknya bisa sekolah sampai tamat biar jadi sarjana. Maka dari itulah Odong adut bekerja sebagai mandor di pabrik gula yang gajinya dihitung dari jumlah jam kerja. Sementara Nisawiah juga tidak tinggal diam, dia ngantor di sebuah panti pijat. Suami istri itu bekerja tak kenal capek. Mereka harus punya banyak jumlah uang karena mereka tahu permainan sekarang. Mereka yakin anaknya pasti bisa sekolah lancar. Mereka yakin anaknya pasti bisa jadi sarjana. Biarpun anaknya bodoh, bandel dan lain sebagainya, asalkan saja mereka punya banyak andalan. Lembaran kertas bergambar Pak Dirman. Mantap. Karena Odong adut dan Nisawiah tahu persis anak-anak tetangganya yang kaya raya pernah rame-rame beli ijazah. Bahkan sekarang ada yang sudah berhasil memiliki jabatan di sebuah Jawa. Mantap. Zaman sekarang ini gampang. Kalau ujian tidak lulus, kirim saja bingkisan bagus. Kalau ada guru sentimen, jangan lupa kasih saja amplop yang paten. Jadi pokok le pas dibes. Ya, karena itu hanya karena uang dan cinta pada anak, Odong adut harus rela bertindak gila pada pekerja yang melakukan kesalahan di pabrik gula. Hanya karena uang dan cinta pada anak pula, Nisawiah harus rela memijit-mijit tubuh para tamu yang terkadang kurang ajar di panti pijat. Senyumlah segera, percayalah Tumaritis, aku pun mengerti pada segala dukamu dan segala sakitmu. Walau di tanahmu kini berjubel pencuri yang operasi sendiri bermodalkan kursi, mulut besar makan banyak, usus besar nabung banyak, tangan besar nyuri banyak, ngomong besar nipu banyak. Anak ini kenyang siap.
aja kita nonton pentas sandiwara. Ya, tatap saja peristiwa dengan tertawa. Kikis habis semua duka dan jangan bicara. Tanah lu kini kenyang surga.